bereksperimen cara bikin box subwoofer. Bisa ditambahin resin untuk lapisan dalamnya biar solid, dan ditambah lagi ada dakron busa peredam. Kandil lagi kan? Kelak gurung garing temen kan? Tambahin busa akustik. Ya ini namanya busa akustik. Biar tujuannya suara subwoofer lebih smooth dan lebih tebal. Untuk subwoofernya. Jadi ini boxnya 37 liter untuk box subwoofernya sesuai kebutuhan sub. Ya tempel-tempel aja di ininya. Pintu-pintu ini. Nggak sarung tangan dong. Ini kok gunting apa? Kalau terlalu lebar bisa dipotong. Nah, tinggal ada lubang lagi satu. Pojok-pojok. Kandilan. Ini adalah pekerjaan dari workshop. Kalau audio yang sehari jadi, nggak mungkin aplikasi pakai seperti ini. Kenapa workshop karena audio mahal? Ya karena instalasinya. Kalau sehari jadi, nggak ada seperti ini aplikasinya, teman-teman. Dan suaranya pun beda. Es nutup.
cerobongnya dilempisan iso lho. Iku corongnya dilempis iku nih template ono iso enggak niki lah iku nih bote-bote iya tutupan pluk menurut tapi ya dilem lah ceketok ono lem kuning kapur resin lah tutup nomor ini gak jelim rutu karo tuan tuh setelah itu kabelnya colokin aja ini gaweannya rentro lek semisal gak pas iya pikir nah ini
rahasia box subwoofer biar suara lebih soft, smooth, dan solid, guys. Jadi itu tadi ada tambahin resin, tambahin busa akustik, memutar semua, lubang corongnya juga kasih peredam busa akustik. Nanti kita tes suaranya, suara subwoofernya, dan juga kita untuk kabel subwoofer kita pakai ini kabel subwoofernya kita nih. Yang Pro 12 AWG. 12 AWG, guys. Ini kabelnya. Bereksperimen. SPL. CS Bass Professional. Nah ini lanjut biar kenceng baut dratnya. Kencengin baut skrupnya. Ini adalah subwoofer Gremon 10 in double chuil. Karakter suara bassnya lembut. Subwoofer 10 in. Hei. Halo, ya. Itu? Iya. Mid-range. Tahu itu enggak? Prosesornya. Nah, ini port mid-range. Prosesor wake domination yang baru. Domination itu 12 channel baru launching. Iya, baru launching itu. 12 juta. 8 setengah. Bisa nyeting, Bang? Bisa. Launchingnya aku elo virtual 12 channel domination baru keluar itu. Nah, ini subwoofernya nih. SPL. Jadi aplikasinya tadi, wish.
belum apa-apa ini tesnya. Nah, tujuannya untuk subwoofer lebih smooth, lebih lembut. Jadi yang tadi aplikasi untuk subwoofer ada resin biar lebih solid, ada busa akustik, terus ya ini satu lagi nggak boleh bocor ya guys. Untuk pasang subwoofer ini nggak boleh bocor samping-sampingnya, harus rapat. Thank you guys, sampai ketemu video selanjutnya. Ini saya mau pasang dulu, nanti saya kasih lihat hasil suara bassnya. Oke, okay. Workshop Raden Wijaya Heritage Sound Art. See you.